Kalau dulu ada acara lambaikan tangan ke kamera, sekarang lu muncul depan kamera. Ya mulai lakinya berubah semua. Sumpah, itu Kunti tercantik yang pernah saya lihat. Yang sering disebut dengan gemeruwo, pocong, kuntilanak, wewe gombel, tuyul, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mampu kita lihat oleh mata telanjang kita. Assalamualaikum salmi ya hal hadap. Ya hal roh. Ya hal ghaib. Ya hal jasad. Dari jalan kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Apaan tuh tadi itu? Apa itu? Kepala. Asu. Muncul lagi sini. Muncul lo. Berani lo masih sore jam segini, lo masih berani muncul? Kampret, ternyata dia. Tinggi lo. Campur-campur misteri. Red Net Show. Jalan malam misteri. Insert investigasi sore. Kabar misteri. Dunia lain reborn. Dan masih banyak lagi acara-acara yang saya bawakan di televisi. Ingat, tayangan horor adalah tayangan untuk memotivasi kita menjadi seorang yang berani, bukan justru memberikan space terhadap kita untuk menjadikan diri kita menjadi seorang yang penakut. Sama halnya, kita hobi terhadap hutan, adventure, masuk ke hutan, main di lautan, ke gunung, ada rasa di mana kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa pada saat kita memasuki tempat-tempat seperti itu.
Sama halnya seperti yang saya lakukan. Enggak hanya sebatas hobi saya, tetapi memberikan sedikit pengetahuan yang saya punya terhadap kalian. Dan selalu saya terapkan buat diri saya dan kalian semua. Saya dengar kayak ada kucuran air. Enggak usah kita takut lagi terhadap bangsa-bangsa seperti itu. Selama dia ada di depan kita, kejar. Karena jin, jelas, mereka hanya mampu memberikan efek yang sangat kecil sekali. Saya dengar suara ketukan. Lo pikir gua takut? Hah? Lo pikir gua takut lo kasih ketukan ke gua? Lo pikir gua takut? Hah? Kalian memang sudah diciptakan jauh sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Namun penciptaan kalian bukan semata-mata kalian adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan sesombong kalian jadi jin. Kalau kalian hanya bisa membunyikan suara-suara yang sepertinya buat orang takut, tapi gak akan pernah berlaku buat saya. Cabut kalian. Kalian pikir saya ada kemarin sore? Kalian munculin sesuatu? Kalian timbulkan suara-suara yang membuat kuping saya sakit? Hah? Salah besar kalian kalau kalian pikir saya takut. Ingat guys, jin itu ada, setan itu ada. Namun keadaan mereka bukan untuk kita takutin. Percuma saya selalu memberikan edukasi terhadap kalian kalau kalian tidak bisa menggunakan rasio kalian. Ingat, apapun yang saya kerjakan tidak terlepas dari yang namanya entertainment atau hiburan. Hiburannya dapat, pengetahuannya dapat, pemahamannya dapat, adrenalinnya juga pasti kalian dapatkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hurmah, ya hurmah, ya hurmukhoi, ya hurmujasa. Jadi jalan kalian, muncul kalian. Lagi-lagi cuma suara-suara jelek yang gak bisa kalian timbulkan ke saya. Hah? Ampan jelek lu mana? Dengar? Saya cuma ditimpuk-timpuk sama makhluk-makhluk yang gak jelas nih. Sudah, segitu doang. Cara nakutin lu. Cara nakutin lu jadi setan cuma segitu doang. Belum pernah lu tatar sama manusia, ha? Saya ngeliat sekelebatan. Saya ngeliat sekelebatan di sini seperti cahaya. Saya ngeliat sekelebatan lagi seperti cahaya di sini. Tongolin muka jelek lu, ha? Tongolin muka jelek.
jelek lu. Tongolin muka jelek lu. Mana muka jelek lu? Ingat ya, enggak berlaku buat gue. Sedikit pun gue enggak ada rasa takut. Bukan berarti gue takabur, bukan berarti saya sombong. Karena kesombongan adalah selendang yang tapi pengecualian buat bangsa seperti kalian. Kalau kalian tidak bisa suruh adab terhadap manusia, saya pun tidak akan pernah bisa suruh adab terhadap bangsa-bangsa seperti kalian. Camkan ini. Udah cukup ya, tawa-tawanya. Serang lo tunjukin. Coba bikin gua ketakutan. Coba bikin gua ketakutan. Kalau lo gak bisa buat gua ketakutan, percuma lo jadi setan. Dalam tinggi gue lama-lama ya, cuman maki-maki lu, maki-maki sosok yang gak kelihatan. Kalau dulu saya megang acara, lambaikan tangan ke kamera, muncul! Gak usah lu, suara-suara lu. Gak usah pakai suara-suara jelek lu. Kalau dulu ada acara lambaikan tangan ke kamera, sekarang lu muncul depan kamera. Gak usah lu nebar ketakutan sama gue. Dengar suara, timpukan lagi. Saya masih berpikir secara rasional bahwa itu adalah tikus. Walaupun saya tahu itu bukan kerjaan tikus. Hanya untuk membuat saya tenang, guys. Nah, itulah. Sejauh ini saya nggak melihat adanya fenomena penampakan atau sosok yang terlihat oleh mata saya, nggak tahu ya di kamera, karena saya hadap ke depan terus. Saya dengar suara. Saya dengar suara. Saya dengar suara.
latihan. Saya dengar suara. Cuma suara-suara aja. Saya dengar suara lagi. Kalau jin cuman bisa yang nakut-nakutin doang, ya kayak begini guys, cemen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak tahu kalian bisa lihat atau enggak, yang jelas di sini ada dua sosok.